Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang akibat memakai kacamata melorot ya. Jadi seperti ini, kalau kacamata dikelorotin sini akan seperti apa ya akibatnya, simak. Memakai kacamata yang betul itu harusnya itu nggak melorot ya. Jadi seperti ini. Jadi si bulu mata itu nggak nempel ke lensa yang di depan sini. Nah, biasanya sih jaraknya sekitar 12 mm ya. Standarnya. Atau jangan sampai bulu matanya menempel, itu yang bagus. Nah, gimana kejadiannya kalau kacamatanya itu agak jauh ya atau melorot? Jadi pakai kacamatanya melorot seperti ini, karena kalau seperti ini katanya nggak nyaman ya, atau enggak karena setelannya yang nggak bener ya jadi melorot. Nah, sebenarnya jarak antara mata ya, kornea ini sama lensa yang ini itu disebut PD ya, atau protect distance. Nah, si protect distance ini itu berpengaruh banget ya untuk kacamata ya. Karena semakin jauh protect distance misalnya lebih dari 12 mili agak dipelorotin, itu untuk kacamata minus itu biasanya makin berkurang ya minusnya. Dan kalau untuk kacamata plus itu malah makin bertambah. Kebalikannya, kalau makin dekat ke mata si protect distance-nya, itu untuk kacamata minus makin bertambah minnya ya, untuk kacamata plus makin berkurang. Jadi cara pakai kacamata itu juga ada efeknya ya, kalau misalnya kacamatanya dipelorotin atau melorot ya. Nah, apa sih efek atau akibatnya? Yang pertama untuk kacamata minus dulu ya. Untuk kacamata minus yang pertama itu pasti penglihatannya jadi kurang jelas ya, karena ukurannya jadi berkurang. Misalnya kita pakai minus 1 karena makanya dipelorotin seperti ini, itu jadi minus 0,75 atau bisa juga 0,8, jadi nggak nyampe minus 1 otomatis. Jadi penglihatannya harusnya itu nyampe 6 meter, untuk huruf 9 mili ya, itu jadi kurang jelas ya. Kok kurang jelas ya, kita harus maju dulu, oh ini bandarnya atau ini hurufnya, padahal ukurannya sebenarnya udah pas ya, karena makanya enggak benar, jadi enggak kelihatan. Itu yang pertama ya, jadi saat melihat jauh jadi kurang jelas untuk kacamata minus karena ukurannya jadi berkurang. Yang kedua itu mata cepat lelah ya, karena akomodasi. Jadi mata tuh kok pakai kacamata tuh agak cepat pusing ya. Kenapa ya? Ini bisa jadi karena si pemakai kacamatanya dipelorotin seperti ini ya, atau seperti ini yang lebih parah. Tapi kebanyakan seperti ini ya di hidung. Nah, ini juga efeknya bisa menyebabkan mata cepat lelah ya, karena akomodasi ini. Jadi kita nggak jelas, dipaksain sampai di cipit-cipitin matanya. Nah, itu bisa menyebabkan otot mata kita tegang ya, jadi lelah. Nah, yang ketiga, kepala juga bisa jadi cepat pusing ya. Ya, efek mata lelah itu bisa juga ke pusing kepala ya. Ya, karena tadi akomodasi lagi ya. Akomodasi itu menebal dan menipiskan lensa mata ya, untuk melihat lebih jelas. Karena proses akomodasi itu mata ini jadi, otot matanya jadi tegang dan bisa menyebabkan lelah dan pusing. Yang keempat, mata minus akan bertambah terus menerus ya. Kok bisa ya mata minus akan bertambah terus menerus? Kan aku udah pakai kacamata tapi mata minusnya malah tambah terus menerus ya. Misalnya pertama kita minusnya cuma 1/4, udah pakai kacamata, harusnya kalau pakai kacamata itu minusnya nggak akan bertambah ya,
malah biasanya stabil, kalau bisa hilang ya. Tapi ini kok bertambah terus, kenapa? Ini bisa jadi dari cara pakai kacamatanya ya. Kalau para cara pakai kacamatanya itu dipelorotin, ini akan terus terjadinya akomodasi. Nah, si akomodasi ini penyebab mata minus ini ya. Bahkan mata minus itu kebanyakan lihat main game, udah pakai kacamata kok cepet lelah, udah pakai kacamata kok mata minusnya bertambah terus. Nah, ini karena kacamatanya itu makanya nggak betul ya. Jadi harusnya pakai kacamata itu pasain aja, jangan dipelorotin. Kalau dipelorotin itu ukurannya jadi berubah dan nanti akomodasi, sehingga si korneanya akan terus mencembung ya, untuk menyesuaikan. Dan kalau diperiksa nanti bertambah lagi dari 1/4 ke setengah, setengah ke 0,75, 0,75 ke 1 dan seterusnya ya. Itu bisa jadi tebal karena pemakai kacamata yang melorot. Nah, gimana kalau untuk kacamata plus? Untuk kacamata plus hampir sama ya. Tapi kacamata plus biasanya penglihatan kurang jelasnya itu yang pertama itu pas lihat dekat ya. Pas lihat dekat seperti ini kok jadi kurang jelas ya, karena dipelorotin kok kurang jelas. Nah, itu karena si ukurannya jadi bertambah kalau di plus itu. Bukannya berkurang, jadi bertambah. Terus kepala juga cepat pusing juga ya saat baca karena dipelorotin, karena si objek-objek yang itu teh jadi lebih besar dan pergerakannya cepat ya. Jadi kepala tuh nggak kuat lama baca, tuh nggak kuat lama kalau kacamata dipelorotin dengan jarak baca biasa ya. Nah, terus yang ketiga, karena ukuran kacamata plusnya jadi bertambah, itu jarak bacanya jadi agak dekat ya. Ya seperti ini, pakai kacamata baca plus jadi dekat banget ya bacanya. Karena kacamatanya dipelorotin ya. Misalnya plus 1 jadi plus 125, jadi dekat ya bacanya kalau mau normal. Nah, itu efek-efek dari akibat memakai kacamata melorot ya. Jadi bagusnya pakai kacamata itu jangan melorot. Bagusnya seperti ini aja ya. Kalau misalnya setelannya karena setelan melorotnya, ditekuk aja bagian ininya ya, biar ngait ke telinga. Atau kalau misalnya untuk kacamata spot, pakai yang karet itu, spot bandnya namanya, supaya kacamatanya nggak melorot. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang akibat memakai kacamata melorot ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.